Mengenal bahasa tubuh kucing arti ekspresi wajah yang sering ditampilkan. Pertama-tama, selamat datang di saluran kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang bahasa tubuh kucing dan arti ekspresi wajah yang sering ditampilkan. Kucing adalah hewan yang sangat ekspresif dan menggunakan bahasa tubuh mereka untuk berkomunikasi dengan manusia dan sesama kucing. Bahasa tubuh kucing terdiri dari gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan suara. Pertama-tama, mari kita bicarakan tentang arti ekspresi wajah kucing. Kucing memiliki beberapa ekspresi wajah yang berbeda yang dapat memberikan petunjuk tentang perasaan mereka. Misalnya, ketika kucing mengeong, ini bisa menjadi tanda bahwa mereka lapar, cemas, atau ingin mendapatkan perhatian. Sedangkan ketika kucing mengembangkan pupil matanya, itu bisa menjadi tanda bahwa mereka senang atau sedang bermain. Selain itu, kucing juga sering menunjukkan ekspresi wajah seperti merem, menggelengkan kepala, dan mengangkat telinga mereka. Ketika kucing merem, itu bisa menjadi tanda bahwa mereka santai dan nyaman. Sedangkan ketika kucing menggelengkan kepala atau mengangkat telinga mereka, itu bisa menjadi tanda bahwa mereka sedang memperhatikan sesuatu atau ingin berinteraksi dengan lingkungan di sekitar mereka. Selain ekspresi wajah, gerakan tubuh kucing juga dapat memberikan petunjuk tentang perasaan mereka. Ketika kucing merapatkan tubuh mereka dan menjilat bulu mereka, itu bisa menjadi tanda bahwa mereka merasa nyaman dan tenang. Sedangkan ketika kucing mengangkat punggung mereka dan mengepakkan kaki belakang mereka, itu bisa menjadi tanda bahwa mereka sedang merasa terancam atau siap untuk bermain. Jadi, itulah sedikit tentang bahasa tubuh kucing dan arti ekspresi wajah yang sering ditampilkan. Dengan memahami bahasa tubuh kucing, kita dapat lebih memahami perasaan mereka dan membantu memenuhi kebutuhan mereka dengan lebih baik. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian menyukai informasi yang kami berikan, jangan lupa untuk memberikan like dan share video ini kepada teman-teman kalian yang juga mencintai kucing.